Lucu banget. Apren. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama gue Ojir ya guys. Apa kabar guys, semoga kita semua baik-baik aja. Udah lama gue gak ngupload nih guys, gak bikin konten komedi dan ngevlog-ngevlog. Sekarang gue mau ngevlog lagi caranya bikin gemukin musang pakai susu guys. Banyak macam caranya guys, dari makanan, dari minuman juga bisa bikin gemuk. Kalau obes juga bisa juga guys, tapi terlalu obes juga kasihan. Jadi kita mulai aja guys. Terutama gue pengen keluarin dulu musang gue namanya Una. Sini nak. Oke. Okay. Ini pak. Ya kita keluarin guys. Pak, aku mau olah rata dulu ya Tan. Aku mau olah rata dulu. Otot aku bisa buat. Ya ini guys. Oh. Misalnya gue gemuk karena ada minuman ya guys. Karena ada ramuan. Gampang banget guys, cuman modal 2.000 perak jadi gemuk. Taruhin dulu guys. Iya tuh, udah kumuh. Oh, satu pak, punya nak atas piteng. Dari minumannya itu cuma pakai ini guys, air putih dan susu. Susu. Susu apa? Susu putih. Frisian flag. Frisian flag. Kalau di bawah 7 bulan, gue saranin jangan kasih susu ini dulu. Lebih baik susu glusi, susu kucing. Tapi kalau udah kasih 7 bulan, oke lah. Udah dulu nih guys. Jadi kita bikin ya guys. Oke. Pak, aku tocokin itu ya. Tocokin itu buat susu nak. Oke. Kecil. Kita buang susunya. Nanti ada palan nih. Emang gak turun anak? Iya. Guys, kita tuang dulu guys. Kita tuang susunya. Ini bikin gemuk guys. Iya. Tapi disaranin di bawah 7 bulan nggak boleh pakai susu ini. Enak. Malam kasih susu sama cat food. Papa ame. Bila kupu-kupu dia matanya sih semalam minum susu. Oh iya, bukan ame. Iya, asyik. Ame bila kupu-kupu dia matanya sih dalam minum susu. Minum susu. Berarti kita nggak perlu kocok. Ini kocok aja, nggak perlu diaduk. Wah, itu. Salah takut. Naikin lagi. Ini belum tadi nih guys. Kocok lagi nah. Muncrat. Itu tangan apa-apa tuh. Gampang banget guys bikinnya guys. Taruh susunya, diaduk jadi. Kasih guys. Cuma nebuti teh. Taruh di botol minumannya lah. Dan bunuh mana? Ini. Guys, kita taruh ya guys. Pak. Uang. Aku mau bikin tutu tuh. Tuh. Uang langsung nyamperin lu. Mana? Aus ya. Tuh guys. Lahap deh lahap. Masuk nak, masuk nak. Masuk nak. Masuk. Masuk. Biar minum. Nah. Kita kasih cemilannya ini guys, biasa kasih. Aku mau cemilannya ini nih, cat food. Iya, cat food. Pak ame berhala. Keras. Iya, udah nyuci. Malam minum susu. Gua buka dulu ya guys, tempatnya. Ini kalau tangan satu keras. Pak, aku mau buat
itu. Buat itu tuangin itu santan una. Ini apa aja? Ayo. Nah, cemilan. Cemilan. Itu gigitan. Ayam. Dia udah mau bercanda, guys. Iya, gua. Udah bercanda. Enak. Pakai gigi. Guys, leher, guys. Gigi, lemak semua badannya. Iya, apa? Atau bol. Bolnya tuh sama itu. Itu hitam-hitamnya. Hitam bol. Hitam bol. Oke. Masih gigit. Iya. Ini, Pak. Tuh taruh sini guys, kamera One guys. Action. Halo guys. Ya guys. Ini enggak galak dia, enggak galak, cuman gigit-gigit bercanda tuh guys. Gemuk. Ayam. Gemuk. Wah, dapat deh, Pak. Pak. Mina bobo. Iya, ada hitam-hitam bol tuh. Ada apanya? Hitam bol sama putih-putih bol. Berat nih, Nira. Maaf, bos. Biar minum. Kita jangan keluarin. Biar dimakan cemilannya. Iya. Batuknya. Cici. Susu yang gua kasih musang gua guys, Zuna. Jadi umurnya udah 10 bulan, jadi boleh minum susu Frisian Flag. Jadi gimana nyanyinya? Nyanyi gimana? Pak ame ame, 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 ame.
kubur-kubur. Iya, makanya sih kayak malam minum susu. Oke, guys. Thank you, guys.